Kemudian kefahaman itu akan dibetulkan. Apa kata Sayyiduna Abdullah ibn Mas'ud melihat satu majlis yang begitu rancak untuk ibadat kepada Allah. Baik tak ibadat? Baik. Tapi apakah mendasari sunnah Rasulullah SAW sebagai contoh? Maka Abdullah ibn Mas'ud dengan tegas menyatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Kamu kena ikut apa yang Allah, apa yang Rasul ajar, dan jangan kamu reka-reka. Cukup dah agama yang Rasulullah SAW buat. Tengok, artinya generasi itu bila berlaku sahaja golongan yang memberi satu tafsiran yang dianggap tidak benar dan tidak tepat, maka dia akan diperbetulkan. Itulah hebatnya zaman dahulu. Zaman Umar bin Abdul Aziz telah muncul golongan anti sunnah, membawa kepada zaman Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Para sejarawan telah mencatatkan bagaimana perdebatan berlaku. Sejak zaman Umar bin Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah pada tahun 99 Hijrah, berakhir 101 Hijrah, dalam usia 39 menuju ke 40-41 tahun. Umar bin Abdul Aziz jawab dengan jawapan yang tuntas. Kerana ada orang yang dipanggil sebagai Al-Quraniyun, ikut Quran sahaja tak payah pegang sunnah. Dan Imam Suyuti merakamkan sejarah Imam Syafi'i dalam bab ini melalui kitabnya Miftahul Jannah Bihtijaji Sunnatin Nabawiyah, dalam mempertahankan sunnah bagaimana Imam Asy-Syafi'i rahimahullah jawab dan tangkis. Akhirnya asalah Islam itu tetap berlaku. Kita tengok pula zaman selepas daripada itu datangnya puak-puak yang melampau. Zaman akhir pemerintahan Sayyidina Ali munculnya Khawarij. Walaupun mereka ini kuat beribadah, tuan-tuan, ada penterjemah menyebut yang Abdul Rahman bin Muljim, pembunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, itu adalah hafiz Al-Quran. Orang yang sembahyang malam, orang yang puasa banyak, orang yang kuat beribadah. Orang yang keadaannya menghambakan diri kepada Allah. Tapi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah tetap menyatakan Sayyidina Ali yang benar, bukan mereka yang benar. Bila ditanya kepada Sayyidina Ali, Sayyidina Ali sebagai orang yang sifatnya baik tidak menghukum, Sayyidina Ali menyatakan hum ikhwanuna fabagaw alaina. Mereka itu saudara-saudara kita, tapi mereka melampau kepada kita. Maka istilah fiqah namanya burah muncul. Dalam keadaan macam itu, sebagaimana yang dinukilkan dalam kitab Al-Aqidah Al-Islamiyah yang dikaryakan oleh guru kami Syekh Mustafa Al-Khin bersama Syekh Mustafa Bura dan beberapa orang, menyebut kisah bagaimana riwayat yang sahih Abdullah bin Abbas menawarkan diri untuk berdialog dengan orang-orang Khawarij. Bila Abdullah bin Abbas datang, Abdullah bin Abbas pakai baju comel, baju cantik, baju mahal, baju lawak. Sedangkan orang Khawarij ni darwish, pakai baju tampak, teruk. Mereka tercengang. Mereka kata, "Ya Ibn Abbas, kau ni sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau ini didoakan oleh Rasulullah, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-tawil. Kau ni digelar sebagai habrul ummah, pendeta ummah ini. Tapi macam mana kau macam ni?" Bagaimana Abdullah bin Abbas memulakan dialog? "Aku kenal Rasulullah ke kamu lebih kenal Rasulullah?" Kata, "Sudah tentulah kamu. Siapa yang tengok Rasulullah, siapa yang hidup sama Rasulullah, siapa yang bersama dengan Rasulullah? Kamu, kamu, kamu. Maka aku bagi tahu, bila aku pakai macam ini, Rasulullah SAW juga suruh pakai. Bukanlah pakai tiap-tiap hari. Tapi nak membetulkan satu persepsi dan
kita tengok bila Islam ni kena darwish, kena miskin, kena marahin, kena paria, kena dalam keadaan tak cukup makan, kena letih lah gitu tuan-tuan. Jadi cara macam tu tak betul. Abdullah Ibn Abbas dengan cara dia datang, dengan cara dia pakai, jelas dia nak bagi tahu, nak mengajar satu ilmu kepada orang ni. Akhirnya berlakulah dialog. Sebahagian besar, setengah kata hampir 12,000 patah balik kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Tuan-tuan, kita tengok penyelewengan seperti ini berlaku dari semasa ke semasa, sehinggalah kita tengok datangnya empat mazhab sebagai contoh. Dan sebenarnya sebelum daripada empat mazhab itu, telah ada mazhab-mazhab yang hebat seperti tujuh ahli fiqah Madinah, fuqaha us-sab'ah. Antaranya Sulaiman bin Yasar, Rabi'atul Ra'i, Salim, begitu juga Abdullah, begitu juga Abdullah ibn Utbah, ibn Ubaidillah, ibn Mas'ud, begitu juga dengan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Pakar-pakar hadis seperti Muhammad bin Syihab Az-Zuhri muncul, Asy-Syu'bah muncul, beberapa tokoh-tokoh yang lain muncul. Tapi walaupun mereka ini tidaklah dianggap sebagai ahli mazhab kerana mereka tidak tersusun sebagaimana empat mazhab itu. Umar bin Abdul Aziz diiktiraf sebagai salah seorang mujtahid, banyak akwalnya yang cukup baik. Begitu juga beberapa tokoh-tokoh seperti Muhammad bin Sirin dan seperti beberapa tokoh yang lain. Kemudian datangnya tokoh seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Satu perkara yang kita perlu noktahkan, empat ini berangkaian antara satu sama lain, sama ada secara langsung atau tak langsung. Kalau secara langsung, Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik, Imam Ahmad belajar dengan Imam Syafi'i. Kalau secara tak langsung, Imam Syafi'i belajar dengan murid kepada Imam Abu Hanifah, iaitu Muhammad ibn Al-Hassan Al-Syaibani. Imam Abu Hanifah pernah bertemu dengan Imam Malik, Imam Malik pernah bertemu dengan Imam Abu Hanifah. Masing-masing puji memuji antara satu sama lain. Kita tengok nuktahnya, walaupun mereka mengasaskan mazhab-mazhab yang dikuatkan oleh generasi selepas itu, ashab atau atba'nya, tapi kita tengok zaman itu mereka tak bergaduh, mereka taklah mengamuk sakat. Mereka menghormati dengan penghormatan yang amat tinggi. Bagaimana mungkin Imam Malik rahimahullahu ta'ala dia menghormati ulama-ulama sebelumnya dan selepasnya, atau dikatakan generasi selepas itu? Dia hormat. Dia hormat Imam Syafi'i. Dia tahu Imam Syafi'i ini bijak. Kalau kita kalau bijak maku hawa, jangan akan naik bloknya. Bahaya lawan tokek. Cantah hawa. Tak. Kali pertama bertemu dan tengok Imam Syafi'i dapat menghafaz sebelum belajar dengan Imam Malik kitab Muwatta yang mengandungi hadis lebih kurang 1,700 lebih itu, dia mikir banyak. Orang tak mari belajar. Tanya datuk kita, setakat ni tu, ni orang Melayu lah, jangan harap. Harap tu hak master PhD tu soal lain lah. Ni hak Melayu ni masuk universiti. Apa yang dia tahu? Tak tahu banyak. Kadang-kadang tu subjek pun tak tahu, sukatan pun tak tahu, sebut pun tengang kesian. Baru, itu biasa. Tapi Imam Syafi'i luar biasa. Nak mari tu mengapa dah? Ingat, bukan baca, mengapa? Akhirnya, tengok apa kata Imam Malik. Imam Malik dengan insaf menyatakan, ya ghulam, ittaqillah wala tudfi nuran allazi ataka Allah bil ma'asi. Wahai anak, takwalah kepada kamu kepada Allah. Jangan sekali-kali
kamu memadamkan cahaya yang Allah kurniakan kepada kamu dengan maksiat. Jangan sekali-kali kamu padamkan cahaya yang Allah kurniakan kepada kamu dengan maksiat. Dia ajar lagi. Sebab dia ni tok guru yang baik. Dan Imam Syafi'i bila tua pun, walaupun dia menyanggahi banyak pandangan petua Imam Malik, dan dia tetap menghormati gurunya Imam Malik. Sehingga pernah bila orang tanya tentang Imam Malik, bila dia berhujah, dia berkata, "Kafa bi malikin hujjati yaumal qiyamah." Cukup bagiku, aku akan kata depan Tuhan, Malik kata sebagai hujah aku. Sebab apa? Siqah dengan Tok Guru. Dia cerita macam mana kehebatan Tok Guru dia, Imam Malik. Jalastu bainal hadi wal mahdi war rasyid. Aku pernah hadir dalam majlis pembesar Abbasiyah. Aku pernah hadir bertemu dengan khalifah-khalifah. Wallahi aku tak pernah rasa takut. Haibah Imam Malik lebih daripada yang lain. Tengok, dia respect. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, betapa dia sebut kepada muridnya dan kepada yang lain, antara orang yang sentiasa aku tak lupa doa, salah seorangnya Imam Syafi'i. Walaupun dia mengasaskan mazhab Hanbalinya. Kenapa ini terjadi? Sebab mereka faham matlamatnya nak menuju kepada Allah. Semua nak cari redha allazina amanu rabbana innaka raufur rahim. Tengok dia doa. Jangan ada dalam hati kita hasad kecil pada orang ni, pada orang tu, pada generasi macam tu. Sebab itu kita tengok, benarlah kata Syabi. Asy-Syabi dia kata, al-ilmu salasatu ashbar. Ilmu ni ada tiga jekah. Faman nala bisyibril awal syamikha anfuhu. Siapa dia dapat jekah pertama, dia tinggi hidung dia. Oh hebat. Jahil orang lain, aku seorang bodoh kami, bodoh. Yes. Orang lain tak tahu, yang tahunya aku, kita ni. Sebab dia baru dapat jekah pertama. Wa man nala bisyibri sani istasghara nafsahu. Siapa yang dapat jekah kedua, pada masa itu dia akan rendah diri. Allah, hamba tak apa tahu sangat saya. Tengok para sahabat. Abdurrahman ibn Abi ibni Abi Layla berkata, adraktu mi'atan wa ishrina sahabiyan, fama sa'alahu ahad illa wadda anna akhahu kafahu. Aku dapati hampir, maknanya aku dapati ni, aku sempat hidup bertemu hampir 120 orang sahabat Nabi. Dan tidak aku tengok seorang sahabat Nabi itu bila ditanya, melainkan dia berasa sangat kalau boleh saudara dia tolong mencukupkan dia. Maknanya saudara dia tolong jawab lah. Biar dia mula jawab saya. Bila entah. Bila entah. Tengok. Sampai tahap tu. Jadi bila keadaan macam ni, tak timbul masalah. Dengan sebab itu tuan-tuan, yang paling kita bimbang adalah bila datangnya ke fahaman yang tak sama, dia ada satu timbul satu aliran namanya menghukum. Bila kita menghukum, kita telah masuk dalam bab pelabelan dan bab penghukuman di bahaya. Apa makna bila kita menghukum? Kita telah meletakkan diri kita ini seolah-olah seperti maksum orang lain yang bersalah. Kita menghukum, biasa orang hukum tengok ke sana, dia tak hukum ke sini. Walaupun jari bawah ni akan tunjuk kat dia, tapi dia akan macam itu. Bila menghukum, inilah yang paling bahaya. Dan apa yang berlaku tuan-tuan? Bagaimana ulama zaman dahulu? Dia memahami dan dia tengok khilaf. Khilaf ni tuan-tuan dalam semua cabangan ilmu. Dalam ilmu qiraat khilaf banyak. Tanya ustaz ilmu tinggi. Tuan-tuan kaji dengar tak buah dengan tutur guru qiraat? Letih tuan-tuan. Saya dengar. Tanya macam mana Husairi? So, hari ni bacaan tu sikit ada tak berkena ni? Allah kata. Kau ni macam maksum no macam. Sudih pula. Ah, sudih kok gini pula. Dari sudut dia mungkin semak tak berapa. Kau dah kondoh. Buah dia tebal sangat ke. Lepas tu pipih sikit ke.
Ahok ni pula, oh tu majahe tu tak sampai dua harkat. Ayah pun patut bapak kan. Ahok ni pula macam mana? Oh tu berat. Kita tengok dia gabung gini-gini. Ah, tu salah tu. Masalah ulama hadis pula Allah. Ni tengok tu. Dia panggil al-jarh wa ta'dil. Eh, ini tak betul saya. Kita tahu siapa dia. Atiyah, Atiyah ini, Aufi ini. Oh, ni berat. No, ni tak boleh ni. Hajjah ibn Artah. Tak boleh kena-kena. Imam Ali, Imam Ali Hamu pun kata. Akhirnya, tak ada seorang tak kena tajrih. Habis ni. Tinggal-tinggal dia seorang ni. La ilaha illallah. Tak keburu-haru. Kita tengok pula, fuqaha pula. Ha, ni diam-diam. Generasi yang hebat, tuan-tuan. Dia akan lari daripada menghukum. Dia akan membawa kepada mendidik, mengajar. Ini yang berlaku. Pengalaman biasanya mendewasakan. Tuan-tuan tengok ketika mana kekuatan Islam. Biasanya kekuatan Islam kita nampak kesepaduan ulama itu, dia tak pelaga di khalayak ramai, dia tak akan bertembung sesama sendiri. Dia boleh berada pada saf. Dan tuan-tuan akan tengok cara ulama-ulama itu menjawab persoalan cukup menarik. Bukan dia tak tahu, dia banyak sangat tahu, dia rajin sangat. Saya contoh mufakir Islam Muhammad Al-Ghazali rahimahullah. Ulama besar Mesir. Tuan-tuan, dalam bukunya yang banyak, antaranya 100 soal tentang Islam. Antaranya buku soal jawab dan beberapa buku yang lain. Kadang-kadang dia kata orang tanya dia satu hukum. Apa hukum tinggal semayang dengan sengaja? Perbahasan fuqaha jelas. Ada dua je hukum. Pertama kafir, kedua tak kafir tapi fasik. Tak ada seorang kata bagus, tak ada. Dua perkara tu. Kerana mereka khilaf dalam menterjihkan hadis al-ahdul lazi bainana wa bainal kufri tarkus salat. Apakah makna kufur itu? Kufur dengan makna khurujun anil millati islamiyah, ataupun dengan mana menyalahi apa yang dikatakan kufur nikmat ataupun dosa yang besar yang disebut oleh Ibn Abbas kufrun duna kufrin. Tuan-tuan, apa yang Muhammad Al-Ghazali jawab? Tengok cara dia jawab. Orang yang tak semayang, orang yang tak semayang, hukumnya kamu pergi kat dia, kamu ajak tangan dia erek, sama-sama ambil wuduk sama-sama. Lepas ambil wuduk sama-sama, kamu jadi imam, dia jadi makmum. Tengok. Harmoni, tak ada masalah pun. Dan orang ni pun akan jadi kembali pada Islam. Dia akan jadi tengok. Seorang ustaz. Ialah ini ijtihad dia. Tapi satu pandangan yang mungkin sesuai dalam keadaan, kita tak kata itu jawapan betul, tapi sesuai. Seorang lelaki datang kepada ustaz ni cakap, "Ustaz, saya nak bagi tahu ustaz, ustaz tolonglah nasihat saya." Apa dia? "Saya tak semayang. Semayang saya tak. Saya tak ada masa nak semayang, saya tak semayang. Jadi ustaz nasihat apa benda ustaz nak suruh saya buat?" Kalau kita pergi pelampang dulu sekali ya. Cekat-cekat apa benda yang mau hidup. Tak kerti bahasa. Quran royak, hadis royak. Bukan satu hadis. Semayang ni tuan-tuan berapa? Beratus ayat buat semayang. Fadilat hadis Nabi suruh. Oh, kau tak faham. Tiang agama. Kita boleh ceramah kat dia 3 jam. Tak habis. Sebut satu-satu tarikh wa tarhid sebagainya buat semayang. Kawan ni kerah kering gitu. Jawab ustaz ni, "Beginilah. Dah kalau mung tak nak semayang, aku nak macam mana? Boleh tak? Satu je minta." Apa dia? "Masuk saja waktu solat, kamu ambil semayang." Mudah semayang apa? "Mau ambil semayang. Kamu ambil semayang.
maka dia pun dia kerja bawa driver bawa bank lori ke apa dia. Setiap kali masuk waktu sembahyang dengar azan, dia rayak ke tokek dia, betul-betul nak pergi tandas. Dia pun ambil sembahyang. Lepas tu naik kan, bawa masuk asar, berhenti pula, dia ambil sembahyang. Gitulah. Jadi, 5 kali sehari dia ambil air sembahyang. Bukan dia sembahyang, ambil air sembahyang. Tak sembahyang, ambil air sembahyang. Mungkin barakah air sembahyang ni luar biasa, tuan-tuan. Akhirnya datang pada hatinya. Bodoh. Ambil air sembahyang, tak sembahyang. Ibarat beli makanan, tak makan. Beli makanan, tak makan. Ambil air sembahyang, tak sembahyang. Tak sudah aku macam ni. Dia pun mulia sembahyang. Selepas daripada itu, dia tak tinggal sembahyang. Tuan-tuan, apa makna? Maknanya, kita tengok isu seperti ini, kita kena faham, kita ajak. Bila ajak ni penting. Nak bincang benda-benda macam khilaf ni, inilah yang disebut. Saya insya-Allah saya akan cuba buat satu nota kecil dalam isu ni dalam masa terdekat ni. Sebab banyak sangat orang tanya saya dan saya sendiri pun tengok. Cuma saya syorkan perkara pertama, ilmu. Kena baca banyak, kena bincang banyak, kena tanya banyak para ulama. Mesti ada barakahnya. Ada caranya. Kedua, kita nak bincang, kita kena faham teks sebenarnya. Teks benar ni kadang-kadang ini masalah. Kadang-kadang kita faham nas, tapi kita tak faham macam mana nak memakaikan nas itu. Kadang-kadang kita faham, tapi kita tidak faham apakah maksud realiti sebenar nas dengan keadaan semasa. Semalam orang tanya saya, dia baca kitab Ayyuhal Walad. Imam Ghazali kata bahawa tak boleh apa ni simpang harta lebih daripada setahun. Diajak supaya kita ni, dia sebutlah ada beberapa nas dan sebagainya. Saya kata Imam Ghazali itu betul, tak salah. Kita kena faham beberapa keadaan hidup. Zaman Imam Ghazali, kalau rumah dia tak payah sewa, dia tak ada utiliti dan dia tak ada benda-benda macam kita ni. Dia tak ada. Dan kita pun kena tengok Imam Ghazali tu dia cakap orang macam mana. Saat yang sama kita tengok Uthman bin Affan. Kalau Uthman bin Affan zaman sekarang, dia ibarat seperti billionaire. Dia bukan setahun, 400 tahun boleh hidup dia. Seolah-olah punya rezeki banyak. Jadi tak boleh simpan tu kalau sekadar tu. Tapi kalau untuk infak pada orang, untuk nak beri ke masjid ni, untuk ni, 14 bilion pun boleh. Inilah yang sepatutnya kita faham. Jadi insyaAllah saya ingat kita berhenti setakat itu dulu. Mungkin selepas azan ni kita bukalah 1-2 soalan. Aku qawli hadza wa astaghfirullah lazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
mungkin kita buka soal jawab dah kalau ada. InsyaAllah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan Dr. Dato' Mufti. Satu soalan yang menarik, satu soalan biasa memang. Macam mana kita nak menguruskan perbezaan untuk mengelakkan perpecahan antara umat Islam di mana ada berlaku pertemuan di antara tradisi amalan agama setempat yang berakal lama dengan golongan yang melihat diri mereka sebagai membawa tajdid, bawa kembali amalan kepada yang lebih sunnah dan sebagainya. Bagaimana cara ini boleh kita teruskan tapi tidak ada perpecahan? Ya, saya melihat isu yang paling baik sekali dalam apa benda namanya fiqh mura'ah, fiqh meraihkan. Dalam apa benda pun fiqh meraihkan ini tradisi para ulama zaman dahulu. Bila kita raih, tak ada masalah. Saya pergi ke masjid kalau hari Khamis malam Jumaat, saya tanya masjid ni ada baca Yasin ke tak? Dia kata ada. Jadi kita baca Yasin dulu. Tapi taklah baca Yasin sampai 8 kali lepas tu habis dak ceramah dak lah. Baca sekali, baca Yasin, lepas tu mengajar. Di tempat yang lain saya pergi, dia kata kita tak baca Yasin, kita terus mengajar. Kita mengajar. Jadi tak timbul dah masalah nak larang orang ni ke, nak suruh orang ni ke, ataupun nak ni. Selama mana dalam ruang lingkup khilaf nak cari kebaikan, meraih pun kena ada. Tuan-tuan, kita mari masjid. Masjid adalah tempat yang paling sesuai masalah meraihkan. Tak ramai, 40 orang. 10 orang pertama mari duk baca Quran kuat. 10 orang kedua duk zikir kuat. 10 orang ketiga nak mengajar. 10 orang keempat sedang semayang. Saya rasa tak dalam 5 minit gocoh tuan-tuan. Tapi kalau hak baca Quran tu baca perlahan, hak zikir tu zikir perlahan, hak semayang boleh semayang okey, hak mengajar mengajarlah mengikut apa yang sesuai sepatutnya, maka semuanya boleh senyum. Semua boleh buat. Dan kita tengok Nabi beri pilihan, bagus baca Quran, bagus belajar ilmu pun bagus. Dan dia pilih belajar ilmu. Jadi caranya Nabi tak kata jangan hang semua, tak. Tapi boleh. Tapi hak mana lebih baik, tengok cara Nabi. Maknanya cara mendamaikan dan cara mengharmonikan dan cara menunjuk yang terbaik dalam keadaan orang lain pun tak terasa hati. Orang lain pun rasa selesa. Ini yang kita tengok sepatutnya kita cuba amalkan. Ada orang cerita kat saya satu kisah, betulan sampai kat saya WhatsApp. Kisah seorang ulama orang Arab, dia ada air saluran mah air di kat Kaabah tu. Kat Kaabah tu ada di pasal saluran mah. Saluran mah ni letaknya betul-betul dalam Hijri Ismail. Jadi saluran mah. Jadi tengah saluran mah ni hujan. Jadi ramai anak-anak murid Syekh Al-Maliki, Alawi Al-Maliki, bukan Maliki sekarang ni dan bukan abah dia, atuk dia. Atuk dia ulama besar. Atuk dia ulama besar. Jadi bila tengok ni tu pergi sana minum air, ambil ialah hati kau. Maka setengah daripada pengawal penjaga Kaabah ni marah, apa ni kau ni buat kerja ni tak betul ni. Jadi akhirnya mereka ni pergi tanya pada tok guru dia. Tok guru dia kata tak apa air. Syekh Maliki ni kata tak apa air. Jadi buatlah. Kawan ni pun bagi tahu gini. Jadi kawan ni kata mana boleh gini gini gini. Bergaduh. Akhirnya kita temu pula ulama pada masa tu, ada seorang ulama besar namanya Abdul Rahman As-Sa'di. Pengarang tafsir Taisir Al-Mannan, seorang yang terkenal alim. Jadi dia kata tak boleh. Lalu bila dia kata tak boleh, jadi bertembung dah dua pandangan.
Jadi orang dia tanya siapa dia, kata, maka orang kata Syekh Abbas Al-Maliki, Alawi Al-Maliki. Dia pun tu pergi sana. Bila dia pergi, dia duduk dalam majlis, dia dengar cakap. Dia hormat. Bila dia dengar dia cakap, akhir sekali dia pun tanya. Bila dia tanya, dia kata, satu soalan saya nak tanya. Benar ke anda beri pandangan air daripada saluran rahmah tu boleh buat minum ke, boleh ni? Dia kata, ya. Kenapa? Kata dia, kerana dua nas. Dua nas, ya, dua nas. Nas yang pertama, nas Al-Quran. Allah sebut air hujan ni ma'an mubaraka. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Ada berkat. Itu air hujan, bukan air orang itu, air hujan. Yang kedua, Allah jadikan Kaabah ini sebagai berkat. Inna awwala baitin wudi'a lillazi bi Bakkata mubarak. Lalu kata Abdul Rahman As-Sa'di, wallahi saya tak pernah terfikir. Itulah cara istimbah. Terima kasih Syekh. Lalu dia pun minta izin. Syekh ni kata, ya Syekh Sa'di, sebenarnya tak selesai lagi. Macam mana? Anda faham, tapi orang anda mungkin tak faham. Jadi alangkah baiknya orang anda pergi dekat dengan anda sendiri, pergi ke sana, anda tunjukkan contoh pada mereka. Maka dia buat. Sebagai nak selesai bukan antara dia dengan Syekh, tapi juga dengan pengikut dan sebagainya. Ini diceritakan oleh Syekh Abdul Fattah Husin Rawah, seorang ulama yang terkemuka rahimahullah di Makkatul Mukarramah, akan peristiwa ini. Jadi apa yang saya nak sebut ni ialah cara dia wuduk tu cukup baik. Dengan kefahaman, dengan cara yang bijak, dia akan faham. Dan kadang-kadang tuan-tuan, bila kita tanya, dia sendiri tergagal-gagal untuk nak mencari dalil. Orang kata, ah, ini masalah. Syekh kata, ini masalah. Hadis kata, kena tengok pula Nabi kata tu macam mana, keadaannya macam mana, syurahul hadis kata macam mana. Kita tengok balik dan bagaimana caranya. Sebab itu Syekh Qardawi dia karyakan satu buku baik, Kaifa nata'aman ma'sunnatin nabawiyah. Dia sebut sedikit bagaimana cara kita berinteraksi dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pemakaian seperti itulah yang menyebabkan kita dapat urus khilaf dengan sebaik mungkin. Dan yang keduanya ialah, bagi saya apa yang penting ialah kita cuba menghormati mana-mana pandangan sekalipun. Mudah-mudahan dengan cara penghormatan itu ada baiknya. Mungkin kita kata kita baik, tapi bila kita tengok kali kedua, rupa-rupanya orang lain jauh lebih baik. Kita tengok kali ketiga, Masya Allah. Jadi inilah yang pentingnya kita tekuni, kita tengok, kita hadam betul-betul. Akhirnya kita sampai kepada satu natijah. Akhirnya kita sendiri merasakan, Masya Allah, itulah luasnya ilmu Allah. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Allah boleh bagi hikmah kepada siapa yang dikehendaki, tapi bila sampai dapat, maka sebenarnya dia telah dikurniakan kepadanya kebaikan yang banyak. Jadi itu jawapannya, wallahu a'lam. Mungkin satu lagi. Untuk mendedahkan, memperkenalkan masalah-masalah yang lain lah.
yang empat itu. Jadi mungkin ada pertemuan di kalangan hukum beko itu yang melibatkan hukum soft dan tidak soft dan sebagainya. Pertemuan tersebut bagaimana panduan kita bagi masyarakat awam supaya tidak keliru untuk memilih pandangan yang soft. Sebab masyarakat awam macam kita tak mampu untuk nak memilih istihad dan sebagainya. Ya. Yeah. Jadi pandangan itu. Terima kasih. Sebenarnya sebaik-baik kita adalah kita mengambil ilmu berdasarkan kepada talaki, belajar sungguh-sungguh. Itu paling baik. Dan yang keduanya, suka juga saya nyatakan bahawa walaupun kita tengok perkembangan moden dengan kemajuan yang ada ni, kita ambil dari sudut positif. Jangan ambil daripada sudut negatif. Sudut negatif ni apa dia? Pertama, dia akan ambil ikut hawa nafsu dia. Hak mana ala ke dia? Ha, dia pakai tulis. Mungkin. Hak mana menentang dia? Ha, tak payah. Satu. Kedua, kadang-kadang dia suka sangat kumpul koleksi pendapat. Tadi ada seorang datang kat saya. Kesian tuan-tuan. Nak temu saya, tak silah temu-temu sangat. Nak sangat Allah kata. Kita, ialah ada masa kok. Tak berapa sihatnya. Jadi nok sangat. Isunya mudah. Isunya bercerah. Saya kata ni kena rojok mahkamah. Nok juga. Temulah cakap dengan saya. Lepas saya bercakap, saya tanya sebab apa semua sekali. Lepas tu suruh rojok balik. Suruh pergi mahkamah daftar. Saya tengok mukanya berubah. Seronok. Cuma dalam perbincangan dengan isteri yang ada sama ni, dia duk bayar. Ustaz ni kata gini, ustaz ni kata gini. Bila cerai, tak boleh nampak bayang. Laki pun tak boleh nampak. Bini pun tak boleh nampak. Kena keluar dari rumah dah. Kalau duduk dalam rumah, kena tutup itup macam ke. Apa ni, perempuan purdah dan sebagainya. Contohnya. Siapa tahap tu? Ramai sangat. Yang ni, yang ni, yang ni. Jadi akhirnya, pening. Itu saya kata. Kalau saya juga beri satu lagi pandangan, lagi pening dah. Ada dah. Sebab itu para ulama kata la yajuzu ihdas qawli salisin. Tidak harus kita menjadikan buat kaul yang ketiga selepas ada dua kaul dah. Jadi bertambah lagi. Akhirnya keempat, kelima dan keenam ni pala dah habis orang. Sebab itu pertamanya juga kita kena rojok kepada yang berautoriti. Autoriti ni penting. Sebab bila authority ni, dia ada satu apa ni, kelebihan yang lebih daripada yang lain. Kerana bukan dia bijak sangat, tapi kerana dibantu dan sebagainya. Ini saya cerita pengalaman di wilayah Persekutuan. Wilayah Persekutuan, kita tiap pagi tuan-tuan, ralihnya kita akan meeting. Tiap-tiap pagi, sekejap pun meeting. Sebab soalnya banyak masuk. Jawab apa? Jawab apa? Saya akan sebut tata-tata. Dari ini gini. Ini tulis. Sebab itu sekali serentak 5, 6, 7, 8 soalan. Jawab. Dan jawab tu tak boleh kata boleh, tak boleh. Kita tak boleh. Itu budak jarwa pun boleh jawab. Jadi kita kena cari dalil. Kita kemukakan satu persatu. Sudah tu dia buat, dia akan reply kat kita. Bila reply tu, apa yang dia jawab, kita akan semak balik. Dan kita kata perlu tambah dalil lagi, perlu gini, kita akan kemahkan. Kita tak boleh biarkan begitu saja, tuan-tuan. Lepas pada tu, kita akan jawab. Dan apa yang menariknya, cara macam itu semua dia tak boleh gaya bebas. Masing-masing kena akan masuk kat kita, kena bincang dulu. Macam mana jawapannya? Kenapa awak jawab macam ni? Dia kata sebab gini. Saya kata tak boleh. Masalah ni tak apa-apa, kena gini. Salah satu isu besar baru ni berlaku. Ialah saya ni kadang-kadang dapat pahala melalui orang dok kata ke saya. Alhamdulillah dah. Banyak juga kata tu. Tapi ulama kata tak patutlah kau dapat pahala macam tu. Siang orang lain pula. Tapi itu. Saya beri pandangan berkenaan dengan hukum pakai inhaler ketika puasa. Batal lah puasa. Kamu kata batal. Saya kata tak batal. Saya stand ni sejak 3-4 tahun lepas dah. Tak ada. Jadi dia, hok ni kata batal ni, ajaran apa ni, teruk no ni. Kena parok lah saya. Tapi saya stand saya kata batal.
tak apa, kita buat kajian. Rupa-rupanya Rabitah Alamil Islami Majma' Fiqh buat pandangan. Sebahagian besar ulama' dunia buat pandangan. Qardawi buat pandangan yang sama. Hak ni pun buat. Okey, tak apa. Pandangan-pandangan. Orang pun bahas pula kitab. Ambil pula kitab. Kitab Fathul Mu'in. Wusulu Ainin Ila Jawfin. Semangat. Sebut. Kita baca teks tengok buku kita. Kita buat tahqiq masail. Inhaler ni tuan-tuan, dia ada dua jenis. Dia ada dua jenis. Dia ada IMD dan dia ada satu lagi jenis yang lain. Inhaler ni pula yang ada juga dia panggil nebulizer ada. Nak fahamnya apa yang berbuat, kita panggil, kita hantar surat kepada Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia. Tolong hantar wakil. Tolong hantar wakil yang benar. Dia dah hantar hak belajar lepas yang UM housemanship dah, dia dah hantar hak tu. Dia hantar otai-otai. Dia hantar hak pakar-pakar. Pakar bahagian farmasi. Pakar bahagian ubat-ubat. Pakar bahagian paru-paru. Paru-paru. Pakar bahagian ada. Saya rasa kat 5-6 orang pakar. Mari. Mari saya kata, saya tak say awak cakap, saya nak tanya straight je. Straight to the point. Cakap. Apa benda inhaler? Dia pun terang. Kita pun, kita kena study dah sikitnya. Supaya betul, jangan jadi ngaruk je. Ha, jadi, rupa-rupanya tengok internet saja ambil saya tak tepat lagi tuan-tuan. Jangan ingat tepat. Banyak dia betul. Ni tak betul je tu. Ha, bila mari pakar ni. Hak ni pun setuju, hak ni setuju. Akhir sekali, rupa-rupanya dia masuk macam satu hembusan yang bukan macam air kita togok macam ni. Saya minum air ni pun. Dah bukan. Dia akan jadi percik tu, dia lebih halus daripada molekul 0.05% ke apa, kecil sangat. Macam kita pergi kat kawasan debu lah. Ataupun berasak tebal. Tengok. Daripada jauh daripada maksud ain sebenarnya. Oh, kata gitu rupa-rupanya. Lepas kita tahkik, kita temu, saya tanya berapa orang pakar. Tak cukup saya tanya. Macam torture lah pakar tu, guan yang gini-gini. Akhirnya pakar tu, kami memang percaya dah, lama dah pakar-pakar ni. Tapi nak macam mana? Tuan-tuan, akhirnya saya sebut pertemuan pada hari beriang, tarikh beriang, rojokan beriang. Lepas tu selesai salah. Tuan-tuan, nak tengok. Maksudnya, benarlah. Hak dalam kitab, dalam kitab. Kita beriman dan kita ikut. Tapi kita ikut tu sebagaimana kata Syekh Mustafa Bura menukilkan daripada pandangan Imam Qarafi. Dia kata la yajuzu limuftin an yuftiya bima sutira 'ala al-waraqah. Tidak seharusnya para mufti semata-mata beri fatwa ada dalam baris dalam kitab dah. Syekh dah kitab ni munak tetap kitab ke? Munak dia tak ada gitu tetap. Dia tak ada gitu. Hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Apa dalil dia? Kita baca dalil dia. Kita baca, kita tengok. Akhir sekali bila kita temu tu, barulah kita nampak rahmatnya ajaran Islam. Maka benarlah kata Umar bin Abdul Aziz, aku amat suka para sahabat berkhilaf. Dengan sebab khilaflah, maka umat akan menjadi keluasan. Tapi kalau tidak ada khilaf, maka dia akan menjadi kesempitan kepada umat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, saya juga tak berapa sihat sangat. Jadi saya minta izinlah, waktu pun amat terhad bagi saya. Cuma bolehlah kan nak baca buku Adab Ilmu dan buku yang kita kata kita buat bayang linnas satu persatu ni. Macam-macam isu. Isu orang hilang, isu Quran hilang, isu MH, isu seperti kenyataan ulama tentang ISIS, isu tabayyum, perdemaan organ dan sebagainya. Dan apa yang ustaz tanya tadi, banyak kita jawab dalam istilah fiqh. Bagaimana para ulama dari segi fiqh satu persatu dan juga buku-buku yang lain. Tuan-tuan boleh tengoklah di belakang nanti. Tapi itulah harapan kita. Marilah sama-sama kita insaf. Saya walaupun berada di hadapan ini, bukanlah saya orang yang terbaik.
bahkan saya sentiasa belajar dari semasa ke semasa, dan perlu sama-sama kita menekuni ilmu. Mudah-mudahan dengan cara itu kita akan menuju mencari mardhatillah. Mohon maaf bahasa yang saya guna mungkin tak sesuai khalayak sini. Aku qawli hadza wa astaghfirullah lazim alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.